Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman para subscriberku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pencarian buaya kemarin yang sempat belum berhasil ya teman-teman. Kali ini saya akan menggunakan dua kamera, yaitu kamera drone dan kamera bawah ya. Dan sekarang ini saya akan mencari di dua tempat, yaitu di sungai besar dan di sungai kecil ya. Semoga di video kali ini kita bisa berhasil ya teman-teman. Dan ini adalah kamera yang di sungai kecilnya ya teman-teman. Ini menggunakan dua kamera, kamera drone dan kamera handycam ya teman-teman. Ini yang satunya yang di bawah yang menelusuri sungai kecil ya. Dan kami nanti akan terus menelusuri ya, di mana yang nantinya bisa dapat penampakan buaya. Kami akan selalu cari terus sampai dapat ya teman-teman, di mana kira-kira buaya itu sedang berjemur. Itu pun kayaknya bekas dia naik itu. Nah, kita cari terus sampai. Ya biasanya dia di pinggir-pinggir gitu, emang itu. Iya itu bekasnya dia juga. Saksikan terus ya. Pokoknya di video kali ini, pokoknya jangan sampai gagal. Nah, sepertinya itu kita sudah mendapatkan hasil ya teman-teman. Untuk yang di sungai kecilnya, kita coba pindah di kamera yang di sungai kecilnya ya teman-teman. Kita pindah ke kamera bawah saja ya. Nampaknya yang berhasil di sungai kecilnya teman-teman, tuh bisa kita lihat tuh nampak ekornya ya di pinggir sungai yang sebelah sana. Ini kami di seberang yang sebelah sini. Nah, itu sudah nampak ekornya ya. Buaya, Bu. Ternyata dia di sungai-sungai kecil lebih suka ya daripada di sungai besarnya. Tuh dia terlihat kepalanya. Oke, kita coba cari-cari lagi, kita telusuri sungai kecil ini ya. Siapa tahu nanti kita dapat lagi. Kita telusuri terus sungai ini. Tuh dia ada di balik seberang sana ya. Oke, kita zoom, coba kita lihat ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat, nampak jelas kepalanya sedang bersantai di situ ya. Oke, coba kita usik, kita lempar ya. Mangga buayanya aja agak jauhin sedikit. Pasan. Gila. Setelah beberapa kali kita usik ya, ternyata dia pergi. Mungkin dia merasa terganggu, akhirnya dia tenggelam di sungai. Entah sana kemana dia perginya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga kalian semua dapat terhibur dari video saya ini ya. Jangan lupa selalu dukung channel saya agar lebih semangat lagi dalam pencarian buaya dari awal sampai akhir. Apabila ada video-video saya yang salah, sekiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.